Bahkannya untuk kita melaksanakan berbagai macam taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan telah kita lewati. Satu bulan telah kita selesaikan bentuk ibadah yang mulia, as-siyam fi Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadannya. Itulah perkara yang wajib yang harus kita laksanakan. Kemudian di sana ada yang menambah dengan qiyamul lail, menegakkan malamnya. Qiraatul Quran, dengan membaca Al-Qur'annya. Was sadaqat, dengan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka ini bentuk kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, setelah Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa di bulan Ramadan ini, kemudian Allah firmankan, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kalian dari berbagai hidayah petunjuk Allah, kemudian agar kalian syukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ayuhal muslimun, jamaah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Ramadan telah kita lewati. Amalan yang telah kita lakukan perlu untuk kita melihat dan merenung apa yang telah kita amalkan di dalamnya. Kita yakin, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kulluna mudhnibun, setiap kita adalah orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abudda, mesti hal itu terjatuh. Namun yang demikian itu bukanlah sebagai alasan untuk kita terus dan kita memberikan toleransi kepada diri kita, membiarkan kita menjadi orang-orang yang terus kemaksiatan, terus di atas dosa yang Allah Subhanahu. Namun agar kita perbaiki, agar kita memperbaiki amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar Jundub Junadah, beliau menegaskan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, kalian senantiasa melakukan kesalahan di siang hari dan di malam harinya. Kalian terjatuh ke dalam berbagai macam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuk dosanya, apapun itu bentuk maksiat, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Itulah yang harus kita akui. Itulah yang harus kita benar memperbaikinya, karena kita ada orang yang biasa melakukan kesalahan. Ayuh kaum muslimin rahimakumullah jami'an, itu senantiasa menjadi sifat bagi seorang manusia. Tadi baik kepada diri kita sendiri dengan melakukan berbagai macam maksiat dan dosanya, ataupun benar-benar berbuat maksiat, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an,
bahwasannya innahu kana zalumun kafar. Bahwasannya manusia senantiasa di atas kezaliman dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbuat zalim baik kepada dirinya dengan melakukan maksiat yang menjemburkan, yang menceburkan dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terus perlu untuk kita memperbaiki amalan kita. Baik rupa kita Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena memang nyatanya kita adalah seorang yang pendosa, yang suka lalai Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal. Bahkan dalam satu ketaatan, dalam satu ibadah, tidurut kita tidak lupa dengan dadah kita, bentuk kurangnya kita, makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan setelah sholat apa yang dibaca, apa yang kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi kita mengatakan Allah astagfirullah astagfirullah, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kelalaian di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan di dalam satu hadisnya, seberapa persen khusyuk di dalam salat, seberapa khusyuan di dalam salat kita, yang itu merupakan luh waruh, inti dan rohnya di dalam salat. Apa kita menghadirkan kita dan berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hadap Allah Azza wa Jalla, sana dia menyanjung Allah, meminta Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menghadirkan hatinya ketika ruku dan memuji Allah Azza wa Jal? Kapan hadirkan hatinya ketika dia sujud, menghambakan diri kepada Allah, mengakui dirinya adalah hamba Allah, dan dia meminta ampun kepada Allah atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian? Kapan, seberapa besar khusyuk kita? Sementara kata Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya salat itu bagi seorang hamba bagiannya mayakinha, apa yang dia benar-benar memahami apa yang dia laksanakan dari sholatnya. Bukan hanya gerakan saja, tapi hadirkan hatinya dia dalam keadaan sholat. Terlebih dari itu, setelah kita melaksanakan puasa 30 hari atau 29 harinya, dengan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah, setelah itu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Apakah selesai karena kamu telah melakukan kewajiban Allah, melakukan hak Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sebagaimana ayat tadi yang sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk kita senantiasa menyanjung Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Agar yang menyanjung Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari petunjuknya. Muasalah,
terus, terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan. Keistiqomahan di dalam ibadah inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Karena sejatinya tadi banyak kekurangan dari ibadah yang kita laksanakan. Termasuk ibadah yang mulia, yang dinilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain daripada al-hajj. Maka setelah para hujjaj melaksanakan manasik hajinya, setelah mereka menunaikan manasik-manasik haji, rangkaian-rangkaian ibadah haji, apa perintah Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Dan kalau seandainya kalian telah selesai melaksanakan rangkaian haji, maka ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadzikrikum sebagaimana mengingatnya kalian kepada Allah, aw ashadda dzikra, sebagainya mengingatnya orang-orang dari bapak-bapak kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala setelahnya, ataupun lebih besar dari itu. Perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah melaksanakan haji, ibadah yang besar. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau seandainya seseorang melaksanakan haji yang mabrur, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Namun apakah pasti? Yakin dengan amalan haji itu dia akan masuk ke dalam surga Allah? Sementara banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan di dalamnya. Ayuhal muslimun ibadallah. Di samping itu syaitan senantiasa sabar dan senantiasa konsisten untuk terus menggoda anak Adam, menggoda kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menggelincirkan dari jalan Allah Azza wa Jal. Dan itulah sumpah iblis laknatul alai dan bala tentaranya di hadapan Allah, yang mengatakan tsumma la'tiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sumpah serapah iblis, dan kami akan mendatangi mereka untuk menggoda dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kirinya. Senantiasa syaitan menggelincirkan anak Adam, wal iyadz billah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, pentingnya untuk kita memperbaiki amalan. Sangat-sangat. Diterimanya amalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ayuhal muslimun ibadullah, sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Dan ketahuilah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam banyak ayat. Ini peringatan ketika kita lalai dari Allah. Ketika kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka khitab yang ayat bicara tidak yang lain, bukan orang lain tapi kita sendiri. Kita wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ketika Allah ingatkan, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan Allah Azza wa Jal. Itu khitabnya kita. Kita yang membaca ayat tersebut
Berapa kali kita lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa untuk mengingat Allah azza wa jal. Lihat balasannya. Allah akan melupakan kalian. Dan mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik tidak lain adalah kita sendiri. Orang yang tidak senantiasa mengingat Allah, yang suka lalai di mengingat Allah, adalah kita. Itu khitabnya tidak lain kepada diri kita sendiri. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang paling untuk mengingatku, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginya kehidupan yang sangat sempit, dan kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian mereka, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatu. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Sudah datang ayat hadis kepada kita. Tahu itu adalah perkara yang tidak boleh kita laksanakan. Memandang perkara yang haram, melihat hal-hal yang bukan semestinya, mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar oleh seorang muslim. Kita, saya yang melakukan hal tersebut. Ingat, Allah akan mengumpulkan kita dalam keadaan buta. Yang diajak bicara bukan yang lain. Bukan orang lain. Bukan mereka yang tidak tahu. Mereka tidak tahu dalil-dalil. Kadang mereka terjatuh ke dalamnya. Tapi kita sudah tahu sunnah. Sudah tahu ayat, sudah tahu dalil. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam banyak diperdengarkan di telinga-telinga kita. Baik di dalam kajian-kajian, baik di dalam muhadarah-muhadarah. Tapi kok masih kita terjatuh ke dalam kesalahan. Masih kita terjatuh ke dalam kemaksiatan yang serupa itu juga yang kita lakukan. Hadapan bahwasannya segala ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan tidak lain, Allah menegur kita. Saya yang melakukan hal tersebut. Saya yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah. Kaum muslimin, rahimakumullahu jami'an. Jangan kita sangka maksiat, dosa yang pernah kita lakukan, tidak ada pengaruhnya di dalam hidup kita. Atau Allah mengampuni kita, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan toleransi kepada kita. Jangan mengira seperti itu. Boleh jadi uqubah, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan nanti di akhirat, atau nanti Allah subhanahu wa ta'ala tumpuk, yang itu mesti Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi seorang yang melakukan dosa kepada Allah azza wa jal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menginginkan untuk menazab, menurunkan balanya, menurunkan hukumannya kepada kita, tidak ada yang bisa lari dari hukuman Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam ayat-ayatnya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah bukakan. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu dunia ini.
kemudahan-kemudahan ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga kita diberikan istidraj, mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza akhadnahum baghtah fa idahum fihi mublisun. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab dan menurunkan hukumannya baghtah dengan tiba-tiba, mereka tidak bisa keluar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ayat ini mengingatkan kepada kita. Jangan merasa tidak ada hukuman dari maksiat yang telah kita lakukan. Tidak ada pengaruhnya. Kita melanggar, bertemu dengan seseorang yang bukan mahram, atau apapun itu bentuk maksiatnya, kemudian itu tidak ada efeknya pada diri kita. Ada, mesti ada, dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ketika seseorang tidak merasakan ladzatul ibadah, hilang padanya kelezatan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serasa hampa. Puasa serasa tidak ada nilainya. Ibadah-ibadah yang lainnya dia rasakan hampa dan tidak ada bentuk kelezatan di dalam hatinya. Ingat, ingat, itulah hukuman dari dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Boleh jadi itu adalah hukuman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapi dengan masalah yang menimpa kita di keluarga, di hadapan saudara-saudara kita atau yang selainnya, dan kita tidak menemukan makhraj, jalan keluar dari permasalahan ini, boleh jadi itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan, atas maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ukubah yang paling besar, ketika kita melakukan satu maksiat, kemudian Allah bukakan maksiat yang lain. Allah bukakan permudah untuk kita melakukan maksiat berikutnya. Ini hukuman yang sangat besar. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika dia mau berpaling dari Allah, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, Allah palingkan sekalian dia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita keras, tidak mau mendengar wejangan-wejangan yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan, apapun yang disampaikan kepadanya serasa tidak ada faedahnya untuk dia. Yang Nabi alaihi salatu wasallam gambarkan hati yang seperti ini adalah hati yang sudah kalkus mujakhian, cangkir yang ditelungkupkan. Apapun air yang akan dimasukkan ke dalam gelas tersebut, cangkir tersebut, maka tentunya tidak akan masuk. Nah, begitu pula hati yang sudah keras dan tertutup, mau disampaikan wejang, nasihat dengan hal-hal yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat lembut, namun karena hatinya Allah Subhanahu wa taala telah tutup, sudah hitam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya hidayah, waliyadz billah. Maka ini hukuman yang sangat berat untuk kita. Pengaruh yang sangat-sangat efek dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, ya ibadah, kaum muslim rahimakumullah, untuk kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita perbaiki amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembalilah kalian seluruhnya wahai kaum mukminin.
Bertaubatlah kalian semuanya, kaum muslimin, kaum mukminin, agar kalian menjadi orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keluar satu-satunya untuk bisa memperbaiki dosa yang telah kita lakukan, menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan menghilangkan efek maksiat yang telah kita lakukan, adalah dengan kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis tadi, ketika seseorang melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah kalian ampunan kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memaafkan, mengampuni dosa kalian. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, walau balagat dunubaka ananas sama, kalau seandainya dosamu mencapai tingginya langit, seluas bumi, itu dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita mau kembali kepada Allah, mau minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, la ataitu biha maghfiratan, Allah akan datangkan sebesar itu pula ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada kita. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, selama kita ingin benar-benar bertaubat, memperbaiki amalan kita, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah waktu untuk kita bersimpuh di hadapan Allah, mengakui kesalahan kita, kelemahan kita, kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan, walillahi utaqa'u minan nar. Bagi Allah adalah hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Kapan itu? Wa kana fi kulli lailatin min Ramadan. Dan itu setiap malamnya di bulan Ramadan. Maka kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima dengan penerimaan yang baik. Kemudian hal itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus segala kesalahan kita, segala maksiat yang telah kita lakukan. Dan semoga dengan amalan-amalan tadi yang kita berusaha untuk mewujudkannya di bulan Ramadan ini, menjadikan kita termasuk apa yang Nabi alaihi salatu wasalam janjikan tadi, utaqau minan nar, orang-orang yang sudah dibebaskan dari api neraka. Itulah harapan kita di hadapan Allah. Maka ayuhal muslimun ibadallah, mari untuk kita terus meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari tentunya kesempatan kita semakin berkurang. Hari demi hari umur kita berkurang. Amalan, kesempatan untuk beramal itu semakin sempit. Maka tidak ada yang kita butuhkan kecuali ampunan Allah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, minta pada setiap sujud kita, minta pada setiap waktu-waktu yang mustajab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minta rahmat dan keutamaan Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki amalan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan maghfirah, rahmah wal fadl, rahmah dan keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing terus kita di dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta al-mamat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana
innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.